Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel. Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17. Dan pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang low poly background, yaitu sebuah art yang terbentuk dari mesh polygon 3 titik yang terdiri dari ratusan bentuk geometri kecil yang digabungkan untuk membentuk sebuah gambar abstrak seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Ini adalah sebuah poligon 3 titik. Kita susun sedemikian rupa membuat sebuah background yang disebut dengan nama low poly art. Seperti ini ya, teman-teman ya. Pembuatan low poly background ini sangat mudah sekali, teman-teman. Nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat dengan cara saya. Banyak tutorial di YouTube tentang bagaimana cara membuat low poly background mungkin sedikit berbeda dengan cara saya. Baik, sebelum memulai video kita kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui video tutorial saya selanjutnya. Jangan lupa like and share-nya. Baik, saya buka Corel Draw. Langkah pertama adalah kita buat sebuah kotak, saya tambahkan di halaman baru seperti ini. Buat sebuah kotak, ukurannya bebas saja. Ukurannya bebas. Atau kita buat kotak lebar 14, tinggi 10 cm gitu ya. Nanti tinggal dibesarkan kalau mau dijadikan background. Terus kita duplikat kotaknya menjadi 2 seperti ini. Kotak yang sebelah kanan kita kasih background 2 warna. Kita kasih background 2 warna dengan menggunakan ini interactive fill. Pilihnya yang ini content. Saya geser ke sini seperti ini. Nah, yang sebelah kanan bawah saya kasih warna biru agak tua seperti ini. Nah, yang sini saya kasih biru muda. Ini mengenai warna ini sesuai dengan keinginannya, teman-teman. Oke, seperti ini dulu. Oke, cukup ya. Seperti ini. Nah, berikutnya kotak yang sebelah kiri. Pada kotak sebelah kiri ini kita akan membuat sebuah poligon bebas bentuknya dengan menggunakan freehand, boleh dengan menggunakan freehand, bisa juga dengan menggunakan pen tool, tapi saya menggunakan freehand saja. Di sini kita akan coba buat bebas bentuknya. Misalkan dari sini saya akan buat seperti ini, sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Nah, ini sebuah poligon 3 titik akan kita buat berbentuk seperti ini dengan besar dan kecil yang berbeda memenuhi semua kotak yang ada di sini. Jadi kita buat lagi di sini, misalkan begini. Sini gitu ya. Sini lagi. Pokoknya membentuk ke sini. Sini. Kenapa saya menggunakan freehand, kita membentuk segitiga ini tanpa harus tersambung seperti ini gitu ya. Ini kan tadi beda nih, beda. Ini tidak harus tersambung ya. Jadi dengan menggunakan freehand kita bisa menarik garis sesuai dengan keinginan, misalkan dari sini ke sini gitu ya. Nah, ke sini lagi. Nah, begini. Ini kan tidak tersambung nih. Nah, kalau kita menyambung, kalau kita sambungkan ke sini lagi, prosesnya akan sangat lama. Kita buat bebas aja dari sini ke sini gitu ya. Nah, dari sini membentuk begini lagi.
dari sini ke sini. Maka sesuai dengan keinginan saja, dari sini ke sini, sini ke sini. Oke, kita akan penuhi background kita dengan segitiga atau poligon seperti ini. Saya cepatkan saja. Nah, setelah terisi semua seperti ini, kita akan mewarnain dari masing-masing objek ini. Tapi kalau langsung kita beri warna, itu tidak bisa, karena objek ini masih berupa garis seperti ini. Oke, biar bisa diisi warna, maka objek ini akan kita isi dengan warna dengan menggunakan smart fill ini. Nah, dengan smart fill ini. Dengan warna yang udah ada ini. Sebenarnya warnanya bisa dipilih, tapi saya memilih warna seperti ini. Nah, dengan menggunakan smart fill, kita bisa memberi atau menciptakan objek baru sesuai dengan bentuk objek yang ada di dalam sini. Baik, kita kasih warna dengan menggunakan smart fill atau membentuk objek dengan menggunakan smart fill. Seperti ini. Langsung saja. Oke. Gimana? Cukup mudah bukan? Nah, setelah di smart fill ini tercipta objek baru teman-teman. Seperti ini. Nah, ini tercipta objek baru. Oke, kembalikan, kita kembalikan dan kita isi kembali yang lainnya yang masih belum terisi dengan smart fill.
Oke, sudah terisi semua seperti ini. Nah, sekarang kita akan memberi warna dengan dua warna. Kita ambil contoh pada warna ini, warna kotak di sebelah kanan ini. Caranya sangat mudah, kita tinggal copy saja warna ini, biru tua dan biru muda, kita masukkan ke masing-masing objek yang telah kita buat dengan smart fill. Caranya adalah, pilih objeknya dulu, misalkan objek yang ini, kita pilih dulu. Baru masuk ke menu edit, copy properties prompt, centang ketiga-tiganya ini, centang, oke, baru klik di sini. Warnanya terisi. Nah, ini komposisi warnanya, gelap terangnya, atau warna mana yang lebih dominan, kita bisa edit dengan memilih ini. Interactive Fill Tool. Mohon maaf, saya ulangin, interactive. Nah, seperti ini. Kita akan posisikan dia lebih gelap di bagian bawah sini, atas sini lebih terang. Atau biru mudanya di atas sini. Oke, sudah. Nah, yang berikutnya caranya sama, yang ini kita pilih edit, copy properties prompt, di oke, ambil warnanya. Kita kembali, kita setting warnanya, klik di sini. Kita posisikan seperti ini. Oke, udah. Yang ini caranya sama juga. Edit, copy properties prompt. Oke, ambil warna di sini. Kita kembali setting warnanya. Ini di bagian sini. Oke. Yang ini kembali. Ini. Edit, copy properties prompt. Oke, ambil warnanya. Kita setting kembali warnanya. Sini. Nah, begini. Berikutnya yang ini kembali. Kita ambil contoh untuk 5 objek dulu ya, teman-teman. Nanti yang lainnya tinggal mengcopy yang dari sini aja untuk warnanya. Edit, copy properties prompt. Oke, ambil warna di sini. Kita kembali setting warnanya di bagian sini. Oke, cukup begini. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya caranya sama. Cuma biar lebih cepat, kita akan buat shortcut atau kombinasi tombol pada keyboard untuk ini. Untuk ini, copy properties prompt. Nanti akan tampil di sini kontrol apa yang kita inginkan atau Alt apa yang kita inginkan. Oke. Cara membuatnya di sini, teman-teman. Tool. Sebenarnya sudah saya sampaikan bagaimana cara membuat shortcut di video tutorial saya sebelumnya. Bagaimana cara mendesain cepat dengan menggunakan shortcut di Corel ya. Silahkan teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Untuk membuat shortcutnya, pilih menu Tool, Option. Nah, di sini, di awalnya tuh begini. Pilih Workspace, pilihnya ini. Masuknya ke sini, Customize. Baru pilih common ini, baru ke sini dicari dulu copy properties prompt, cari. Nah, ini tampil di sini nih teman-teman, terus kita close, masuk ke tab shortcut key. Misalkan saya ambil kombinasi tombol Ctrl T pada keyboard. Ini di sini akan terekam di sini, baru shake akan masuk ke sini, baru di oke. Nah, kita akan praktekkan cara membuatnya biar lebih cepat. Misalkan saya pilih salah satu, misalkan di ujung sini. Ctrl T pada keyboard langsung. Karena sini sudah terekam, teman-teman. Edit, nah ini sudah terekam Ctrl T. Oke, Ctrl T langsung tampil begini, langsung di oke, ambil warna di sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Gimana? Biar cepat, kita pilih acak saja, jangan berdekatan. Sambil menekan tombol shift pada keyboard, tekan tombol shift, baru pilih misalkan ini, tekan shift, ini, misalkan ini, bisa juga ke sini, bisa juga ke sini, ke sini, ke sini misalkan, baru Ctrl T pada keyboard,
Oke, ambil yang mana tadi yang sudah kita buat. Kita sekarang ambil yang ini. Nah, begitu teman-teman. Tinggal pilih, tekan shift. Pilih yang lainnya lagi. Begini, tekan T pada keyboard. Berikutnya yang ini. Jangan sama ya teman-temannya dari dengan pilihan yang pertama. Ini lagi. Ke sini, ke sini, ke sini. Ctrl T. Yang ini lagi. Berikutnya yang ini, ke sini, ke sini, ke sini, Ctrl T gitu ya. Ini berikutnya lagi dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, Ctrl T. Ambil lagi yang mana ini, tinggal diputar aja pengambilan warnanya. Ini dan ini, Ctrl T. Ambil lagi di sini. Berikutnya yang ini lagi, ini ke sini, baru ke sini, misalkan ke sini, Ctrl T, ambil yang ini, misalkan tadi mana, ini ya, lagi, nah seperti itu. Ini dan ini Ctrl T. Oke. Sudah terisi semua seperti ini. Di blok semua seperti ini. Kita akan hilangkan garisnya. Caranya bisa klik kanan pada tanda silang ini atau di sini. Pilihnya None. Nah, seperti ini. Baru kita posisikan di atas sini. Kita duplikat saja teman-temannya. Ini saya grup dulu, jangan lupa di grup atau Ctrl G pada keyboard. Posisikan di sini. Klik kanan gitu ya. Nah, kita akan transparankan. Ini kita akan transparankan. Sebelum ditransparankan, kita convert dulu menjadi bitmap. Objek yang paling atas ini. Kalau ditransparankan langsung, biasanya tidak mau. Kita coba ya. Ini, transparan tool, klik. Tidak mau, karena objeknya terlalu banyak. Berarti kita convert menjadi bitmap. Pilih objeknya, pilih bitmap, convert to bitmap. Nggak apa-apa, CMYK 300. Seperti ini settingannya, terus di OK. Nah, kita akan transparankan. Transparankannya pakai ini, gambar gelas ini. Transparan tool. Kalau keseluruhan, transparannya keseluruhan, pilihnya yang ini. Nah, transparankan secara keseluruhan. Kenapa di sini lebih gelap, di sini lebih terang? Karena objeknya di sini lebih terang, di sini lebih gelap, gitu ya. Gitu ya, paham ya teman-teman ya? Saya kembalikan. Kalau ingin ditransparankan di bagian tertentu saja di bagian sini, pilih transparan, pilihnya yang ini tadi. Bukan yang ini, tapi yang ini. Fonten. Nah, berarti transparankan di bagian sini saja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, atau kalau kurang ini. Nah, untuk warna ini tadi, teman-teman bisa memilih warna lain. Disesuaikan dengan warna background ini. Oke? Udah jadi? Nah, itulah teman-teman bagaimana cara membuat low poly background dengan menggunakan Corel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share-nya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.